tepatnya Rabu 15 Desember 2021, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabil Akbar, kembali menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Novotel Karawang. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan merupakan penguatan, pondasi dan benteng bagi masyarakat dalam rangka menyatukan persepsi untuk menerapkan nilai-nilai nasionalisme. Sabil Akbar bersama Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono dan juga Ketua DPD Partai Nasdem Karawang Dian Fahrudjaman yang hadir dalam acara sosialisasi ini mengapresiasi semangat masyarakat Kecamatan Kota Baru dalam mengikuti kegiatan tersebut dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sosialisasi 4 pilar ini adalah kegiatan yang dimana dalam sketsa kebangsaan parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan udah tahun kedua, yang dimana saat ini kebetulan saya membidangi Komisi 1, mitra kerja kami yaitu salah satunya TNI Polri melibatkan Polres Kabupaten Karawang. Di sini kita memberikan edukasi-edukasi kepada para peserta yang hadir, tentunya dibarengi dengan sekutir Kapolres untuk bisa menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan juga di mana saat ini Kapolres telah memberikan suatu inovasi-inovasi yang dilakukan dan menjadi salah satu Kapolres yang mendapatkan penghargaan tingkat Jawa Barat, dan kami tentu Partai Nasdem mengapresiasi kegiatan ini untuk bisa kolaborasi secara sinergis secara terus-menerus dengan mitra. Ya, untuk masalah 4 pilar ini yang berkaitan dengan perspektif anak muda, kita kira Jawa Barat ini kan menjadi salah satu tingkat yang intoleransinya begitu tinggi, maka saat itu kami memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga para pemuda-pemudi untuk bisa menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui 4 pilar ini, yang mudah-mudahan dengan lingkungan situasi tahun baru ini ke depan bisa lebih kondusif lagi dan juga bisa lebih dewasa dalam mengambil sebuah sikap dalam keputusan untuk para pemuda. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kapolres Karawang. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Karawang. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres AKBP Bapak Ali serta jajarannya. Terima kasih Bapak Kapolres. Terima kasih kepada Bapak Kapolres Karawang. Terima kasih Bapak Kapolres. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Sudah sangat cepat respon dengan tersebut. Yang telah menindaklanjuti permasalahan keluarga saya. Karena ini adalah program Nafas Kapolres. Saat saya mencoba, hal itu saya laporkan, hal itu juga dikerjakan atau dipolong. Dengan adanya program Nafas Kapolres, kemudian apa saya lakukan untuk melakukan laporan? Nah, selalu Nafas Kapolres berdasarkan kemudian sebagai pengelola timnas Kang Sabil, Kang Dian, memang saya selalu bertekad bagaimana supaya Karawang ini aman. Kita melihat sekarang lain ya, karena hal-hal lain, makanya kami di Karawang kepolisian ingin selalu menyatakan rasa aman dan menjamin keamanan investor dan investasi. Harapannya ketika Karawang, ketika saya pernah mendengar cangkir super ribut, saya langsung menurut tangan. Baik. Saya sampaikan saya tidak mau dengar penerimaan, rekrutmen, perusahaan, ada hal yang macam-macam. Walaupun itu sebenarnya bukan domennya polisi, tapi kan itu juga keluhan masyarakat. Betul. Keluhan masyarakat itu. Spirit Bhinneka Tunggal Ika itu harus menjadi wujudkan nilai untuk kita semua. Ketika hidup berbangsa dan bernegara, kita harus menghormati dalam segala keragaman yang ada. Kita juga harus saling menghormati dalam memandang perbedaan yang ada, di dalamnya itu tata krama, etika, adab yang menjadi bagian dari nilai-nilai yang termaksud 4 pilar dan harus kita bisa wujudkan serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Empat bulan
bekerja di bertugas di Kabupaten Karawang, iklim kondusivitas di Karawang sudah mulai membaik. Terima kasih, Bapak Bu. Saya juga mengucapkan selamat karena Kapolres kita ini, Kapolres Karawang, dianugerahi tokoh IJPI. Ini Kapolres yang menginspirasi dengan inovasi dan kreativitasnya. Yang saya hormati juga, ini hadir di tengah-tengah kita sahabat saya, sekaligus juga teman lama, jadi kuliah bareng dari di Bandung, Kemandan. Ini ada Kakak Sabri Lambar, beliau anggota DPRD dari Jabar 10 Karawang Purwakarta, sekaligus wakil ketua Komisi 1 Bendahara Umum DPW Nasdem Jawa Barat, Bendahara Praksi juga. Jadi masih muda, Bang, jabatan sudah banyak. Jadi di DPRD provinsi itu hampir semua jabatan ini beliau pegang. Jadi mereka berharap khususnya kepada generasi muda yang turut berkontribusi dalam kegiatan sosialisasi empat pilar mampu membawa perubahan yang lebih baik melalui cara berpikir yang konservatif pada nilai-nilai kebangsaan, dan nilai-nilai itu menjadikan salah satu bentuk kekuatan sebagai salah satu kedaulatan NKRI yang harus bisa dipertahankan. Ini kan acara empat pilar kebangsaan. Ini sangat bagus menurut saya, karena kita kan tahu bahwasannya memang hari ini Indonesia masih kokoh karena memang kita memiliki falsafah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar Negara 45, kemudian NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Harapannya semua masyarakat Indonesia ya tetap bisa bersinergi ya, menyatu dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini. Ini bagus ya untuk mengisi wawasan kebangsaan bagi kita semua generasi muda dalam meneruskan cita-cita para pahlawan kita. Ya, sejauh ini sih masih bagus, artinya di sekolah-sekolah juga masih diajarkan ya, di sekolah-sekolah masih diajarkan tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ini masih bagus. Makanya kita harus merawat terus empat pilar ini untuk menjadikan falsafah kita berkehidupan berbangsa di Indonesia ini. Pesan untuk generasi muda, mari kita mengisi perjuangan pendahulu kita, para pahlawan, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang menimbulkan energi positif untuk menuju Indonesia emas tahun 2045. Jadi ini adalah sebuah inisiasi yang jarang dilakukan oleh Polres lain. Tadi saya berdiskusi sedikit sama Pak Mendar bahwa ini langsung terkoneksi ke handphone Kapolres Sehadonya. Jadi ini bukan sesuatu yang sangat mudah, tentu sulit. Jadi saya ada terkadang sebagai DPR tidak bisa menampung banyak keluhan, tapi Kapolres banyak menampung, aduh 24 jam tanpa ada kepentingan politik di situ melalui bentuk pure sikap kemanusiaannya. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Jadi tentu kami dari Partai Nasdem dan saya mewakili sebagai pimpinan Komisi 1 mengapresiasi kinerja Polres, dan saya berharap ini bisa dijadikan role model di Polres-Polres lain yang ada di Jawa Barat. Empat pilar ini adalah salah satu kewajiban sebagai warga negara yang memang harus kita lekatkan pada diri kita sendiri secara pemahaman-pemahaman nasionalisme. Yang ini saya kutip yang pertama terkait masalah empat pilar ini, ada empat. Yang satu, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.
intoleransi di Jawa Barat itu cukup tinggi. Maka kita sebagai partai politik yang hadir harus bersinergi bersama Polres tentunya untuk bisa mempelopori bahwa tujuan yang sama itu tidak perlu ada sesuatu yang linier. Jadi perbedaan itu pasti terjadi. Maka dari itu edukasi-edukasi dan kolaborasi antar kami partai politik juga berharap ke depan kita bisa bersinergi, Bang. Dari mulai Partai Nasdem, dari mulai dewan-dewannya, dan juga dari mulai-mulai kata-kata yang akan dicalonkan ke depan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kemarin Bang Aldi bilang akan ada sebuah apresiasi dari Polres untuk mengumpulkan anggota yang banyak. Dan alhamdulillah, saya akan mengapresiasi dan menaruh khusus kepada Polres Kabupaten Kerawang dengan gagasannya dan implementasinya. Partai Nasdem saat ini ikut berkontribusi mengumpulkan dua orang. Dan itu semata-mata karena sinerginya Kapolres dan Partai Nasdem mudah-mudahan bisa berjalan. Dan kita tidak melihat lagi aspek politik, di sini adalah murni sebuah tujuan sikap kemanusiaan. Kita rekomendasikan bersama-sama, beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Baik, sebagai tanda cinta kita ya, yang sebentar dari Kabupaten Karawang, kami memberikan ada 2 paket umroh gratis ya. Terima kasih juga berkat dukungan rekan-rekan sekalian selama ini perkara-perkara atensi di Karawang berkat bimbingan dari Bapak Kapolres juga dengan cepat dapat kita atasi. Mungkin yang terbaru rekan-rekan kemarin monitor kejadian perampokan di Maybank Cikampek, alhamdulillah telah dapat kami ungkap di Karawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya sering membawa kegiatan tim patroli Karmapra mau ngerawat di Kasat Reskrim Tuhan Nakonda. Kalau saya patroli di malam hari, pagi hari kita melaksanakan patroli. Alhamdulillah untuk patroli itu dibagi 3 bit menjangkau wilayah di Kabupaten Karawang. Pada kesempatan ini saya juga merasa bangga, tadi kan Mas hostnya menyampaikan perempuan tangguh, tapi di sini saya juga melihat banyak sekali kaum perempuan, ibu-ibu, teteh-teteh ya, semuanya yang sangat-sangat hebat, para perempuan-perempuan tangguh juga, Mas. Jadi di sini bukan semua perempuan hebat. Emansipasi ya, Bu ya. Betul. Jadi mohon maaf sebelumnya, mungkin selama pelaksanaan kegiatan penyekatan jalan di wilayah Kabupaten Kerawang ini ada beberapa titik khususnya di Galumas, kami mohon maaf atas kegiatan tersebut sehingga terjadinya ketergangguan dalam perjalanan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kemudian kami pesan kepada rekan-rekan semuanya, cek selalu kendaraan kita sebelum berpergian, berkabi surat-suratnya karena kami masih ada jalan. Terima kasih, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kondisi kita yang memang cukup pertama juga kita lihat sekarang ini isu-isu seperti nasionalisme, isu-isu keagamaan dan sebagainya ini sudah mulai mencuat. Tapi dengan adanya kegiatan sosialisasi 4 pilar ini menjadi benteng pertahanan kita untuk bisa bagaimana caranya lebih membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, terus Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita, penting, sangat penting. Dan ini juga dilakukan oleh anggota-anggota dewan seperti di Partai Nasdem. Nah, kita menyasar bagaimana sosialisasi 4 pilar ini kita lakukan kepada kader-kader partai. Karena sebagai kader partai itu menjadi benteng pertahanan pertama untuk bisa bagaimana bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, baik di instansi ormas maupun di masyarakat, di lingkungan masyarakatnya. Nah, saya rasa ini hal yang mendasar buat kita bisa lebih membumikan
empat pilar ini di masyarakat khususnya. Empat pilar kebangsaan ini hal yang penting, misalnya kita contohkan, seperti misalnya banyak orang yang bukan hanya, kan Pancasila ini bukan sebagai hal yang dihafal gitu kan. Ya tapi di masyarakat kadang ada juga yang belum hafal misalnya Pancasila gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini hal yang betul-betul harus kita antisipasi agar anak-anak muda juga kan perlu juga apa namanya diingatkan kembali mengenai nilai-nilai kebangsaan itu seperti Pancasila, agar kita dalam bergaul dan berkehidupan masyarakat itu bisa melihat bagaimana caranya nilai-nilai Pancasila ini kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya toleransi. Nah, hal yang toleransi ini hal yang penting misalnya. Kita kan di lingkungan ini, di masyarakat ini juga tentu toleransi ini hal yang penting. Bagaimana caranya keberagaman ini hal yang penguat, bukan justru malah memperluas jurang pemisah kita. Karena toleransi ini saya rasa sangat harus kita amalkan di kegiatan lingkungan kita di sehari-hari. Bagaimana caranya kita menghargai sesama, menghargai antar agama, antar suku, ras, dan golongan. Itu menjadi hal yang paling penting buat kita bisa lakukan. Nah, dengan toleransi ini sehingga kita akan meminimalisir konflik-konflik secara sosial gitu kan di lingkungan kita. Seringkali konflik itu bermula dari tadi, tidak menghargai adanya perbedaan, tidak mentoleransi hal-hal yang memang menjadi hal yang mendasar buat kita bisa toleransi itu. Gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini ada, aku yang sayang padamu. Thank you.